Ayo joget kamu sekarang, kamu lari pada saat aku nyanyi. Wah, tolong aduh Sakura. Aduh, dibilangin kan, kok joget sendiri ini? Bos, harusnya kan koin bos, kenapa jadi joget? Do you wanna know? Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nikomi dan Ana. Hai guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakura School Simulator. Oke guys, hari ini kita mau membuat yang lagi viral, yaitu main Squid Game. Nah, kali ini Sakura akan pergi bersama teman-temannya. Tapi ada yang usil di sini. Tapi siapa yang usil? Kok berubah akhirnya dari main Squid Game jadi horor dan jadi kocak, jadi lucu, jadi ngakak deh. Wah, pokoknya seru banget deh, guys. Oke, kalian sudah enggak sabar? Langsung saja. Eh, Gonggong mana sih? Kan katanya kamu ke tempatku. Aduh, Gonggong ini, Gonggong pasti tidur lagi nih. Mati yang satu digajar lagi. Dong! Memang deh si Gonggong, pasti ini si Gonggong mulai lagi. Mentang-mentang rumahnya mewah lagi, yang mana ini kamarnya, pintunya sama. Atau ini ya? Coba sih. Bukan. Tuh gimana sih, kok aku bisa masuk ke kamar mandi? Apa itu? Ya ampun, aduh gimana sih? Si Gonggong ini tidur terus, dong bangun dong! Dong! Memang ini ya si Gonggong, dong bangun! Aduh apa sih Sakura? Aduh aku masih ngantuk loh, kamu udah ganggu-ganggu. Ada apa pagi-pagi ganggu aku? Ayo dong kita main Squid Game. Aduh main Squid Game, udah aku mau tidur aja capek nih. Sudah jangan protes, ganti baju jadi warna hijau lumut. Terus ganti di mana aku Sakura? Ya ganti ya pokoknya ikutin aku saja. Eh, kok masih duduk? Iya. Ih, kamu nih pagi-pagi sudah bawel. Iya, Bu. Loh, kok Bu? Gimana sih namaku Sakura? Ya, kamu kan biasa kayak ibu-ibu bawel banget setiap hari. Kok ditubruk sudah tahu itu tiang segede gajah? Kamu sih. Sakura. Segede gajah. Katanya aku suruh ganti baju. Ya udah, ayo ganti baju sana. Ya udah, kamu tunggu di situ ya. Udah. Kamu ngapain ngikutin aku, sudah tunggu di situ. Iya. Aduh nubruk lagi rumah sendiri, lupa pintunya mana. Sebentar, tadi kan suruh ganti warna hijau aja, ngapain sampai ke dalam. Aduh Sakura, Sakura gak mau maksud ganti warna hijau lumut, ntar jadi lumut dong. Nih udah ganti nih, ntar aku jadi lumut loh Sakura. Jangan, gak usah protes, ayo kita ke sekolah untuk jemput teman-teman. Aduh Sakura, ngapain kita naik sepeda kayak orang pacaran aja? Bukan dong. Sakura ada mobil loh, ntar koit. Ya enggak lah dong. Aduh. Yuk. Bukannya hari ini harusnya kita sekolah ya, kenapa kita bolos sih hari sudah, ini? Sudah ayo dong. Masa protes. Aduh iya bawel. Sakura tambah lama tambah bawel deh. Ih gimana ntar kalau jadi istri ya? Ini ceritanya waktu masih belum pacaran. Salah. Waktu masih belum menikah. Sakura tungguin dong. Sudah yuk. Ayo cepetan, kok malah ngelamun di situ? Iya. Kalian bolos ya? Iya pak. Kata diajakin apa? Sakura jadi hijau lumut. Gimana sih kamu ini dong? Sakura masih kosong Sakura. Ada yuk kita tutup dulu. Berarti kita murid telatan. Salah. Telatan. Murid teladan maksudnya. Sudah pada datang. Ayo duduk. Kalian kok aneh sih pakai baju hijau sendiri? Iya mau challenge jadi lumut kata Sakura. Gimana sih? Dah. Ayo, cika. Cika, ayo. Mau ngapain? Mau main Squid Game. Iya, ikut. Jangan, ayo, cika. Awi. Kita main Squid Game. Jangan, Awi, ntar kamu jadi cumi-cumi. Gondrong apaan sih? Gondrong gak membantu lagi. Ayo, Maki. Mau ngapain? Mau main Squid Game. Itu lagi viral sekarang. Ayo, kita main Squid Game, yuk.
Si Boba masih ayo, tidur Rugi. Kayaknya. Kita main Squid Game. Jangan mau Ruji, ntar kamu jadi lumut loh. Ayo, kita main Squid Game yuk. Sudah kamu diem aja, Drog. Nggak bantu temen-temen suruh ikut. Ayo, Yude. Oh, main Squid Game? Iya, mau. Ayo, Boba, kita main Squid Game. Wah, asik. Aku juga mau. Kamu tuh gimana sih, Drog? Kok nggak bantuin? Aku capek. Ayo. Kalian tuh mestinya jangan ikut. Tahu nggak itu? Kalau main Squid Game, itu nanti jadi horror loh. Ih, masa sih, Drog? Iya. Sakura, kita belum ganti baju loh. Yaudah, yuk kita ganti baju dulu. Ya udah. Bim salah. Belum ya. Aku belum. Tungguin. Aduh. Tunggu. Aduh, Drog, ditubruk. Bim salah bim. Ya udah jadi hijau semua. Waduh, jadi hijau lumut. Wah, tapi keren loh, Drog, kita jadi hijau semua. Ayo. Di mana? Di dekat Nebula Shop itu loh. Ya udah, ayo kita ke sana. Yuk. Sebentar. Gobok-gobok si Yohei ke mana hilang? Maksudmu apa? Kayaknya Yohei takut mungkin ada setannya di sini. Ngaco, gimana sih? Yohei kayaknya cari cewek. Ngaco kamu, Drog. Gimana sih? Yohei. Ya. Kamu kemana aja sih, Hei? Kok Hei namaku Yo kok? Ya Yohei, Hei Yo. Cepetan masuk. Yuk, pintunya kenapa kebuka sendiri? Aduh, Drog, itu masa kini, Drog, otomatis. Gimana sih emang buka sendiri? Wah, itu keren banget, Drog. Apa tuh namanya? Apa itu? Itu buat itu loh, Drog. Buat apa itu? Iya, itu Cika. Buat melempar kamu. Kalau kamu lagi, ini otaknya lagi halu gitu di kepala. Gimana sih, Drog? Kira-kira pintunya bisa dibuka gak? Ya enggak lah. Aku takut tuh. Entar, ini katanya serem. Itu ada... Tuh. Itu ada tulisan Jepang ya? Aduh, ngaco, Cika. Itu Korea. Tulisan Korea. Sebentar, naik ke atas. Ayo. Serem kayaknya, aku gak mau, aku takut. Ayo. Itu tempat apa aja itu? Tempat game tuh. Yang lain pada kemana ini kok malah gak ada? Sakura. Apa? Iya, tunggu, aku mau main sultan dulu. Sakura, itu lo dengerin itu loh. Sakura. Apa sih? Udah, aku mau main dulu. Aduh, aku tuh mau kasih tau Sakura. Ini ada yang mencurigakan di sini, tapi kok dia masih sibuk aja mau main prosotan. Sakura, apa sih? Itu loh, kamu gak lihat apa yang ada di atas sana itu. Aduh, jalan Ruji, kamu yang gak usah nakutin dong. Sakura, apa sih? Itu yang lain loh, hilang, gak ada. Hah, yang lain hilang? Iya. Loh, kemana mereka? Cika, Maki, Gondrong, Boba. Waduh, tempatnya menyeramkan. Coba lihat di situ loh, Sakura. Wah! Itu ada si Bon kakak lo itu. Gara-gara itu mungkin pada hilang teman-teman kita. Tapi gimana manggilnya? Coba. Wakuchi Yutsunida. Tuh dia nyanyi. Manggil. Gondrong. Aku datang. Drong, kamu kemana aja sih, Drong? Wakuchi Yutsunida. Drong, kamu gak takut apa? Iya, dia nyanyi sendiri. Aku serem. Tapi, aku mau coba ini dulu. Drong, gak usah. Drong. Udah deh, biarin aja dia nyanyi. Terserah, mau nyanyi burung kakak tua. Mau nyanyi walang keke. Mau nyanyi apa, terserah deh. Drong, jangan keras-keras, Drong. Nanti kalau dia nyanyi lagi. Sudah, baru dia nyanyi gua, kamu sudah lari. Gimana, Drong? Waduh, beneran. Ternyata dia takut. Tadi aku dibikin koin. Drong. Kemana, Drong? Udah, aku mau sembunyi aja, Drong. Waduh, aku di sini aja biar aman. Waduh, gimana ini? Kalian dari mana aja? Kan dari mana aja sih? Itu ada buat kakak di situ. Ntar dia nyanyi. Aku tidak. Aduh, gimana ini, Sakura? Apa? Tadi kalian kemana aja gak tahu. Tadi tiba-tiba kita menghilang. Terus itu, gelap semua. Aduh, tempatnya kayaknya berhantu. Waduh, itu ada si Bon kakaknya. Udah, aku mau nyobain. Ya, aku juga mau nyobain. Giliran dong. Cepetan, Sakura, kita keluar aja dari tempat ini. Kayaknya menakutkan itu si Bon kakaknya. Tuh, ngeliatin lagi dia.
Tuh kan, coba panggil Gondrong. Bang. Waduh, Gondrong Bang hilang. Waduh, kok seru banget sih. Gimana nih? Dari tadi kok hilang semua? Iya, tadi kamu kemana sih, Cika? Gak tahu, tadi aku kecantol di bawah. Kamu kemana, Aungi? Aku juga gak tahu, tiba-tiba gelap semua. Kalau kamu, Maki, aku juga gak tahu. Kalau Maki, kamu kecantol konde kayaknya. Aduh, Cika, kamu gimana sih? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Waduh, aku tadi tuh sembunyi. Tapi tiba-tiba kok hitam semua. Waduh, kok nyeremin ya. Yuk, kita pulang aja, yuk. Yaudah, yuk, kita pulang saja, yuk. Tapi... Apa? Tunggu. Bentar. Aku mau nyobain di jam 3 pagi. Waduh, jangan, Sakura kan nakutin. Aku mau tahu pengkakannya beneran nyanyi atau enggak. Aduh, ntar kalau berdiri jalan sendiri gimana? Aduh, ya enggak lah. Ya sudah deh kalau gitu. Kak, bosen loh kak di sini seharian. Ah, enggak ada kerjaan, bosen. Ah, gimana sih? Wah, Bio, kamu kenapa pakai baju itu, Bio? Ya kak, ini kan lagi bajunya si Bon kakak yang di Squid Game itu loh. Aduh Mio, sebentar aku mau telepon kak Sakura, bosen di sini. Ada telepon dari Mio. Halo Mio. Kakak di mana kak? Oh, kakak lagi di tempatnya Squid Game tuh. Mio ikutan dong kak, tempatnya di mana? Sudah, nggak usah, Mio kan masih bocil, di rumah aja ya. Ih kakak kok gitu sih? Gimana sih? Gimana? Kenapa Kak Sakura? Ih sebel, gak mau ngajakin. Mending kita prank aja, yuk kita prank Kak Sakura. Aku mau menyamar jadi Bon kakak, mau nakutin Kak Sakura sama teman-temannya. Ih nanti dimarahin loh, gak apa-apa. Mau menyamar jadi aku ya. Wah ketahuan, waduh Kak Yuta. Aduh Bon kakaknya tahu kita lari sekarang. Aduh Mio, kan aku sudah bilang. Mau lari kemana? Wah ampun. Waduh Kak Yuta. Kamu sih, makanya jangan buang geprek Kak Sakura. Aku kan cuma mau menyamar jadi Bon kakak yang lagi viral di Squid Game itu loh. Mumpung aku bajunya sama. Sudah Bio, mending kita pulang aja. Waduh yaudah deh kita pulang dulu ntar sambil aku memikirkan rencana lain. Aduh kamu ini, aduh capek loh. Sebentar Kak, ya sudah Kak. Aduh Kak capek juga, aku istirahat dulu sambil memikirkan rencana. Aduh Mio, ya sudah kita istirahat. Kak, aku masih mau ngeprank Kak Sakura. Sebentar, aku mau bikin ramuan dulu. Mau bikin ramuan apa? Aku mau jadi Bon kakak raksasa. Ayo Kak ikut. Aduh Mio, jangan Mio. Ntar ketahuan loh. Sudah kakak diem aja. Yang penting kakak bantuin ya. Ntar aku masak dulu nih. Aku mau membuat ramuan yang membuat aku jadi raksasa. Bim salah, bim salah, bim bim sam kerecak kerecik menjadi becak. Salah. Jadi raksasa maksudnya. Aduh Mio. Diam dulu kak, aku mau menghabiskan ramuan dulu. Kakak gak mau, udah aku gak mau ikutan. Ntar kalau ketahuan aku bisa dicus gitu. Sudah kak, ayo kak. Kak, aku mau semirin rambut dong. Aduh kamu ini ngapain disemir? Iya kan Bon kakak masak ini kan Bon kakaknya Bon kakak KW. Aduh Mio. Yaudah kakak semirin. Tapi kakak gak mau tanggung jawab loh Mio. Iya kak, beres kak. Nih udah Mio. Wah oke kak, udah jadi masak ini rambutku setengah blond setengah hitam. Sudah Mio, yakin Mio, gak apa-apa. Ya kak tenang aja, sebentar lagi bereaksi nih kak ramuannya. Wah Mio kamu sudah membesar, iya kakak aku segera keluar kak. Waduh Mio, wah aku sudah jadi besar sekarang. Aku mau ngeprank Kak Sakura. Wah Mio, ntar kalau kamu gak bisa mengecil lagi gimana? Sudah nasib deh kak. Wah aku adalah raksasa paling hebat. Mio, kamu mau lari kemana Mio? Sudah kak, kita mau ke park kak. Sebentar, aku membawa ini tongkat yang berisi mantra. Nanti akan kusulap kak, biar jadi joget. Aduh Mio, harusnya kan koit. Aku kan gak bisa kak, aku kan Bon kakak KW. Bukan yang asli di Squid Game yang bisa bikin koit. Iya. Gojonya kenapa pakai baju biru ya? Harusnya merah ya? Sudah gak apa-apa. Tuh bos datang. Bos sudah datang bos. Lama banget bos baru datang. Iya aku tadi habis semir rambut. Habis semir rambut bos masak ini banget. Iya. Yaudah yuk kita tunggu saja yuk sampai jam 3 pagi. Waduh takut Sakura. Wah! Lampunya kenapa mati? Benar-benar kita naik ke atas. Aduh jangan Sakura. Kita kamu naik kalau jalan beneran gimana? Wah! Sederhana itu, aduh!
dong. Wah, Sakura! Heh, kalian mau datang menggangguku ya? Kalian kalau mau kesini, tunggu sampai aku bernyanyi selesai. Kalau tidak, kalian bisa joget-joget sendiri. Mengerti? Bos, bos, bos. Apa sih aku lagi ngomong nih? Bos, salah bos. Bukan joget bos, jadi koit bos yang betul. Gimana sih? Iya sih, tapi kan aku kan bukan kakak kawe, aku gak bisa bikin koit. Kenapa kok aku rasanya kenal ya sama wajahnya? Sudah Ndro, kamu jangan merasa seperti itu. Waduh, ketahuan kayaknya aku mending balik deh, waduh. Ayo, ayo, ayo. Eh kok kita sudah stop duluan? Sebentar, aku mau melihat mereka. Mereka menurutin rencana aku pada diam semua. Kerjain Kak Sakura. Ya aku tutup mata lagi deh. Aku nyanyi lagi. Drong! 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 Aduh Drong, kamu kok lari duluan? Si Gondrong kayaknya lari tuh Kak Gondrong. Ayo joget kamu sekarang. Kamu lari pada saat aku nyanyi. Wah, tolong. Aduh Sakura. Aku udah dibilang. Kok joget sendiri ini? Bos, bos. Harusnya kan koit bos, kenapa jadi joget? Iya sih, aku kan kawe, masa kamu gak tahu? Aku bisanya bikin joget, gak bisa bikin koit. Waduh, si bos gimana sih? Ayo joget! Gimana ini? Kamu ya meniru aku, kusulap kamu jadi kecil lagi. Waduh, kenapa aku jadi kecil lagi? Waduh, gimana ini? Kok aku berhenti sendiri? Kok dia jadi kecil? Teman-teman coba lihat. Iya. Buang kakaknya kok jadi kecil? Kok kayaknya Mio ya? Iya, kok kayak Mio ya? Wah, aku kok curiga ya? Waduh, kayaknya Kak Gondrong tahu kalau aku. Aduh, gimana? Kayaknya aku harus kabur gara-gara si buang kakak tahu sih. Aduh. Kamu yang ngerjain kita ya? Pasti Mio kan? Kayaknya Mio deh kamu. Iya kak, enggak kayaknya kak. Mio, kamu lari kemana tuh? Mio, kamu yang ngerjain kita ya? Iya, Mio, ayo lari kemana. Aduh, ampun kak. Dasar Mio, kamu harus dikasih pelajaran ini. Aduh, ampun kak, aku sudah belajar kak. Belajar ke prank. Wah, kamu ya, awas kamu ya. Ampun kak. Oke deh guys, itu akhirnya. Mau melihat Squid Game, tapi Squid Game-nya agak-agak serem ya. Soalnya apa? Kok pada menghilang itu pada saat kita kesana. Ya, pada hilang semua ya. Terus habis dipanggil, bisa hilang lagi ya. Terutama si Gondrong hilang terus, ini heran juga. Terus si Mio malah ngeprank mereka. Waduh, jadi kocak banget deh guys. Oke guys, semoga kalian terhibur ya. Oke kak, jadi ini aku pamit dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan berikutnya. Bye-bye.